Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Hurekanto di channel Neon Anime Official. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bikin tutorial tentang dana cicil. Nah, dana cicil merupakan salah satu fitur dari aplikasi Dana yang memungkinkan kita untuk meminjam uang melalui aplikasi tersebut. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips dan cara untuk mengatasi dana cicil yang gak muncul di akun dana kita. Oke, gimana caranya? Teman-teman bisa tonton aja video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan tutorialnya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, jadi mungkin langsung aja kita ke video tutorialnya. Oke guys, jadi di sini ada beberapa cara yang akan saya sampaikan. Jadi teman-teman bisa tonton sampai akhir, jangan di skip-skip biar paham ya. Oke, jadi di sini pertama kita bisa mengecek terlebih dahulu di aplikasi Dana apakah memang benar-benar tidak ada ya. Nah, jadi di sini kita akan memastikan ya. Nah, biasanya sih muncul di bagian atas ini ya, di bagian Dana Gear Deal ya. Nah, Dana Tears ya. Nah, itu biasanya di situ ya. Nah, kita teman-teman bisa klik lihat semua. Jadi di sini kita akan mencari dulu fitur dana cicilnya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan fitur pencarian. Nah, ketika aja dana cicil apakah ada, dan ternyata di sini memang tidak ada ya. Oke, bila misal di sini tidak ada, teman-teman bisa melakukan update aplikasi. Caranya bisa buka Google Play Store atau App Store ya, dan cari di bagian pencarian, yaitu adalah dana. Di sini kita akan mengecek kalau misal ada update ya, teman-teman update aja. Nah, jadi di sini keterangannya uninstall sama buka. Yang artinya di sini kita sudah menggunakan versi terbaru. Nah, semisal di sini teman-teman ada tulisan update atau perbarui, teman-teman saya sarankan untuk memperbarui aplikasinya. Oke, jadi di sini kondisinya sudah diupdate tetapi nggak muncul ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melakukan cara tembak. Jadi teman-teman bisa membuka Chrome dan ketik di pencarian dana cicil. Nah, teman-teman kunjungi website dari Dana. Nah, yang ini ya, Dana Cicil. Nah, inilah cara untuk menembak ya. Nah, kalau semisal ini berhasil, maka bisa ya. Kalau semisal gagal ya, mungkin belum bisa. Tapi tenang, nanti ada cara lagi yang akan saya share di video ini. Oke, nah klik Dana Cicil ya. Cobain Dana Cicil, apakah muncul? Dan ternyata di sini masih saja tidak muncul ya. Oke, jadi di sini cara lain untuk mengatasi hal tersebut, di sini kita bisa menghubungi dari pihak Dana. Jadi kita akan menghubungi dari pihak Dana secara langsung ya. Caranya bagaimana bang? Oke, caranya bisa klik pojok kanan bawah yaitu menu saya atau profil ya. Dan teman-teman di sini scroll ke bawah ya. Kemudian teman-teman pilih pusat bantuan ya. Kita akan meminta bantuan ke pihak Dana. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa klik yang pojok kanan atas dia. Di sini ada tulisan Diana siap membantu. Teman-teman klik chat. Jadi kita akan ngobrol ya dengan Diana. Oke, kita tunggu dulu, ini masih loading. Nah, selanjutnya dan di sini kita muncul seperti ini ya. Nah, jadi selanjutnya di sini teman-teman bisa ngetik ya. Mungkin dana cicil tidak tersedia gitu ya. Nah, coba kita ketik dana cicil tidak muncul. Atau di sini teman-teman bisa memilih menu itu, paylater belum tersedia di akun saya. Itu juga boleh. Atau bisa klik kendala lainnya. Nanti kita ketik manual ya maksudnya. Oke, kita ketik coba ini ya seperti ini. Nah, oke Kak. Apakah kamu mengalami kendala terkait dana cicil? Di sini saya memiliki kendala ya memang ya. Nah, kendalanya itu tidak ada ya fitur tersebut di akun dana saya. Nah, teman-teman pilih iya ya. Wajib iya, oke. Nah, terima kasih atas antusiasme kamu mengenai dana paylater. Sekarang fitur paylater sudah diperbarui sebagai fitur baru menggunakan nama dana cicil. Jadi dulu di aplikasi dana itu namanya dana paylater, tapi sekarang dinamai dana cicil ya. Nah, saat layanan tersebut sudah tersedia, apakah kamu tertarik untuk dikabari? Nah, selanjutnya di sini teman-teman pilih tertarik ya. Nah, oke, terima kasih. Dan untuk mendapatkan notifikasi, kami butuh alamat email pribadi kamu yang aktif agar kami dapat menghubungi kamu ya. Dan boleh bagikan alamat email yang aktif. Nah, jadi di sini teman-teman bisa memasukkan alamat email ya dari aplikasi Gmail ini ya.
Nah, bisa klik pojok kanan atas. Nah, itu ya nama Gmail kalian. Dan di sini setelah menyudutnya, teman-teman isi nama email yang aktif. Oke, saya ketik seperti ini ya. Langsung aja diketik ya. Oke, seperti ini. Ini alamat email saya. Dan terima kasih. Oke, selanjutnya nanti dicek aja. Oke. Ini bebas ya. Nah, selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah mengecek ya. Pada aplikasi Gmail, teman bisa klik pojok kiri atas dan semua kotak masuk. Nah, teman-teman coba refresh ya. Di sini baru aja saya meminta bantuan dan memang belum ada informasi lanjut ya. Selanjutnya teman-teman bisa menunggu sekitar 1-3 hari, maksimal 7 hari. Kalau misal di waktu itu belum ada info, teman-teman bisa melakukan pembuatan laporan seperti tadi ya. Nah, oke, mungkin untuk video kalian segini aja. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dan yang mungkin mengalami masalah seperti saya doakan semoga terfik ya, bisa terselesaikan. Nah, misal di cara ini belum berhasil, teman-teman bisa cek channel YouTube saya. Kemarin saya juga upload tentang hal-hal ini. Dan next saya juga akan sharing-sharing video-video terkait untuk mengatasi dana cicil yang tidak muncul ya. Jadi ada banyak cara yang bisa teman-teman coba, atau aja di channel YouTube saya. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada salah kata. Saya Yusuf Huryanto. Terima kasih. Bye-bye.